kontainer melintas tertutup oleh kereta KRL. Ya, nggak dapet deh kontainernya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru turun dari KRL, rencananya nyegat kontainer yang tadi melintas tapi tertutup oleh KRL. Saya di stasiun Midland Traga Murni ya. Jadi memang ini stasiun bagus, simple, modern, minimalis, dan ini stasiun memang berada di tengah perumahan ya. Perumahan elit lah, perumahan bagus. Jadi aksesnya enak. Kalau dari perumahan mau ke Jakarta tinggal pakai KRL. Ya, dekat dari perumahan. Ini ada kereta lagi yang melintas, apakah KRL atau kereta jarak jauh? Kita akan cegat nih ya, hunting di sini. Stasiun Midland Telaga Murni. Ada kereta yang melintas langsung jalur 2. Kira-kira kereta apa nih ya? Kita akan cek dan kita akan cegat. Lokomotifnya hidung miring 203. Ngebut, 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 ngebut. Jujur, 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 itu kereta cepet banget dan gak kelihatan papa namanya. Cuman kelihatannya kereta tambahan. Itu kereta tambahan apa ya? Mungkin teman-teman yang bisa menjelaskan kereta apa itu kira-kira ya. Unik juga tuh. Saya nanti pindah kemungkinan ke jalur 1 ya huntingnya. Tadi hunting di jalur 2. Keretanya melintas jalur 2. Sekarang pindah jalur 1, keretanya melintas jalur 1. Kereta apakah ini? Apakah kontainer? Kita akan cek. Dari muka-muka bentuk-bentuknya sepertinya kontainer, kawan. Persiapan melintas langsung jalur 1 stasiun Midland Telaga Murni. Ya, kontainer. Good. Kereta api barang kontainer sudah melintas langsung stasiun Midland Telaga Murni. Ngebut ya. Tinggal nunggu kereta jarak jauh yang melintas jalur 1 atau jalur 2. Kita lanjutkan huntingnya. Kereta kontainer yang tadi saya videokan itu berpapasan dengan kereta lagi. Akan ada kereta melintas langsung jalur 1. Sorry, maksud saya jalur 2. Oh, dari bentuknya ini kontainer lagi nih. Sepertinya ini kontainer lagi, kawan. Beruntungnya kita panen kontainer. Apa ini bajak koyo? Ya, sepertinya bajak koyo ya. Thank you.
blur parah. Kereta kontainer baja koil ini. Sudah melintas langsung stasiun Midland Telaga Murni. Saya berdiri di sini dari tadi tiga-tiganya semua atau dua diantaranya kereta barang, satu kereta penumpang. Kontainer satu lagi ketutup tadi pas turun dari KRL. Wah, mantap mantap mantap. Sambil nunggu KRL ke arah Jakarta atau ke arah Bekasi, saya hunting dulu deh di sini ada kereta jarak jauh sih yang akan melintas di sini dari jalur 1 keretanya. Bentar lagi lewat. Apa nih? Jangan-jangan kontainer lagi nih. Kereta barang lagi. Bener-bener panen kereta barang di stasiun ini. Gokil, 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 gokil. Kereta api kontainer lagi ternyata yang melintas. Bener-bener ya. Saya kira bakal kereta jarak jauh, ternyata kereta kontainer. Rata-rata kereta kontainer dan jarak jauh tadi cuma dapat satu tuh. Bentar lagi akan ada kereta melintas langsung jalur 2. Kereta api melintas langsung jalur 2. Ini kayaknya sih kereta penumpang nih. Wah, ini ngebut banget nih kereta penumpang nih. Apa nih? Jangan-jangan King Abba, bukan King Abba. Kita cek. Kita cek dulu. Bukan, bukan King Abba ini mah. Kereta api Argo Cirebon. Sudah melintas langsung stasiun Midland Telaga Murni. Oke, mantap mantap mantap. Dua kereta hampir berpapasan di sini, hampir saja. Tinggal nunggu KRL saya untuk mengarah ke arah Jakarta. Di stasiun Telaga Murni masih ada kereta yang melintas langsung jalur 1. Nah, ini kereta penumpang nih kayaknya nih. Kereta api Argo Perbabu sudah melintas langsung stasiun Midland Telaga Murni. Lagi dan lagi kereta api melintas langsung. Banyak juga ya kereta melintas langsung di stasiun Midland Telaga Murni ini. Nah, kereta penumpang lagi ini. Kereta api Argo Parahyangan sudah melintas langsung stasiun Midland Telaga Murni. Mana nih KRL yang akan saya naiki? Oh, jalur 2 kereta lagi nih. Benar-benar banyak keretanya. Mana jalur 2? Bentar lagi jalur 2 melintas langsung.
kereta api yang melintas, kereta api Tegal Bahari, udah lengkap lah pokoknya mah hunting di sini. Bentar lagi mungkin komuter lain yang akan saya naiki masuk stasiun Telaga Murni, agak telat juga nih. Terima kasih ya yang sudah nonton video saya hunting di Telaga Murni ini. Banyak kereta yang melintas di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Hatur nuhun, see you next time. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.